Dan ingatkan pada saya itu kantor saya kan dua kali ditembakkan hmm. di Kementerian SDM ya. tembak siang tembak malam Pak Tito masih e, Kapolda saat itu saya ingin mempertajam tadi Pak Said Anda bilang bahwa cukongnya tidak sampai 10 orang gitu ya Yap. Nah ini bisa diungkap nggak 10 orang itu siapa itu jadi begini, nanti ini kan semua pihak nih lagi mencari kapan saya hidup terpleset. Kalau saya terpleset maka kita nggak ketemu lagi. Jadi janganlah jangan ya, membikin okay. gem, apa melemparkan oli di depan saya. Nanti saya terpleset dan saya udah kasih tahu istri anak saya karena banyak sekali minta hati-hati saya bilang begini aja. Yang melindungi saya oh Allah. Kalau satu kali 24 jam nggak bisa dikontak maka kirim al-Fatihah saja, udah selesai. Sudah selesai. Karena saya sudah berkali-kali ngadapi ini. Jadi masih Bapak ingat Papa minta saham dulu kan? Hmm. Itu saya dipanggil pimpinan negara tertinggi menyatakan, It, bisa enggak kasus ini dihentikan?" Hmm. Kenapa sih? Bilang orang ini orang kuat. Shailan sampai berdiri, yang menyatakan orang ini orang kuat adalah orang yang pernah menerima sogokan dari dia apakah bapak pernah menerima? jangan begitu dong, bukan bukan itu, bapak kok takut, kalau bapak sudah takut apalagi gunanya negara ini terus dia bilang, itu banyak sekali orang hilang loh gara-gara dia, hmm. masih ingat Sini Pasan, ya. terus di Amerika hilang terus masalahnya apa pak? Hmm kan ingatkan pada saya itu kantor saya kan dua kali ditembak kan hmm. di Kementerian SDM ya. tembak siang tembak malam Pak Tito masih uh, Kapolda saat itu ketemu terus laporannya yang ditembak saya didu saya malamnya tuh lagi main bulu tangkis tuh lapor saat Pak ruangan bapak ditembak bodoh juga yang nembak itu aku kan lagi main bulu tangkis kalau mau nembak saya ke sini dong itu banci kaleng saya bilang itu nembak ruangan banci kaleng itu saya nah, terus dia bilang, banyak yang hilang, terus masalahnya apa, Pak? Ya, nanti kamu hilang, Pak. Kalau saya hilang, berarti kan sudah mati. Saya kan tidak tahu bahwa saya hilang. Ngapain dipikirin? Yang tahu hilang tuh bapak yang masih hidup, ya bapak yang hidup pikirkan saya. Neng -neng, saya nggak tahu kok. Dan bagusnya saya bilang pasti orang yang, kalau hilang kan berarti saya nggak punya kuburan dong. Satu, ya Pak, Habib mungkin lebih banyak alpatihanya daripada yang punya kuburan <laughs> karena yang punya kuburan nunggu li, lebaran idul fitri dulu baru ngumpul bacain Fatihah. Di, 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 di kalau nggak ada kuburannya ingat lagi saya itu keluarga kita kirim terus nggak ada kuburannya kan <laughs> yang kedua tidak merepotkan keluarga saya lagi karena istri saya Garut saya orang Makassar kalau udah disimukan di dikebumikan di sini ada lagi menyiarai bukan berarti saya berniat hilang tapi kan ya nggak apa-apalah saya bikin arwahnya sama aja kok punya kuburan sama nggak punya kuburan. Jadi, nah maksud saya saya ceritakan ini sederhanakan pemikiran supaya jangan terlalu ribet menghadapi apa namanya situasi. banyak orang tuh takut banget ngambil keputusan lah udahlah Bismillah selesai. Kira-kira. Gitu. Ya. Jadi saya jangan jangan lemparkan oli di depan saya. Ya. Gitu. Nanti saya kepleset gitu. Nanti kita akan ketemu lagi. Ya artinya kita sudah bisa menangkap bahwa sebenarnya negeri kita ini dikuasai oleh oligarki yang jumlahnya enggak nggak banyak banyak amat gitu. Jadi mereka inilah yang sebenarnya berada di balik layar yang memiliki kepentingan baik kekuasaan maupun ekonomi untuk kepentingan dia sendiri gitu ya dengan menggunakan memanfaatkan orang-orang lain ya.